Padang, apakah ini akan menjadi senjata rahasia bagi seorang Neil Maizar? Iya, kalau katanya melihat bahwa pernyataan Jafri Kasa pada... Kita lihat Patri, satu skill diperhatikan Patri, masih Patri, satu peluang shooting. Oh, shooting yang masih mengarah ke Jandi Aika Putra. Dia melebar ke kanan, Devi Rizky kali ini, masih Devi Rizky. Devi Rizky kutak-atik dia, Devi Rizky, masih Devi Rizky, satu peluang. Oh, sayang sekali pemirsa. Ya, satu tusukan yang dilakukan oleh Devi Rizky. Masih Yu Hyun Ko. Kita lihat satu peluang. Fendi Mofu melebar. Nur Iskandar. Ah, satu shooting peluang bersih kali ini tadi on target. Yu Hyun Ko. Hendra Bayau. Baik sekali. James Kokolomel. James Kokolomel. Kita lihat satu kembali peluang. Oh, selesai sudah pertandingan babak yang pertama. Skor masih 0. Yogi Rahadian kali ini. Masih Yogi Rahadian. Yogi Rahadian cutback. Oh, kita lihat pemirsa. Sayang, mampukah membuat Semen Padang unggul kali ini? Yu Hyun Ko sudah lakukan. Oh, tipis sekali melambung di atas Mister Gawang Syar Ginanjar. Berhasil kembali diintercept oleh Michael Ora. Peluang bagi Mitra Kukar. Michael Ora shooting. Oh, masih Rizky Pelu. Baik sekali. Oh, masih dapat terobosan. Harus berhati-hati kali ini. Kita lihat terlepas tadi nyaris saja pemirsa. Satu shooting. Oh, diblok tadi oleh Yanto Basna. James Kokolomel kali ini. Masih James Kokolomel, kita saksikan. James Kokolomel shooting keras. Ya, lagi-lagi usaha shootingnya dari ini. Peluang kesekian kalinya bagi Mitra Kutai Kartanegara sudah dilakukan. Kita lihat satu sundulan. Oh, lagi-lagi akurasi sundulan yang tidak mengarah ke gawang. Sangat disayangkan peluang di menit akhir. Ya, selesai sudah pertandingan dan harus berakhir 0-0, maka harus ditentukan pemenangnya lewat adu tendangan penalti. Kita lihat penendang pertama, mampukah Bahtiar kali ini? Sikap! Ah, mampu! Dihalau dengan baik, terlalu ke tengah juga sebenarnya tadi arah bola yang dilakukan oleh Muhammad Bahtiar. Nanti kita lihat kali ini sama-sama Nur Iskandar! Gagal kali ini Nur Iskandar pemirsa. Menjadi kali ini tulang punggung Dinan Javier, penendang kedua dari Mitra Kukar. Kita lihat gol Dinan Javier. Adi Nugroho sudah bersiap di sana. Adi Nugroho sikat gol. Adi Nugroho kelebihan di kaki kirinya. Mampukah kali ini Michael Ora? Ah, baik sekali penempatan bolanya di pojok sebelah kanan tiang gawang. Ricky Orella sudah bersiap di sana. Ricky Orella masuk. 2-2. Kedudukan. Kita lihat mampukah membuat Mitra Kutai Kartanegara unggul 3-2 lewat adu tendangan penalti. Yanto Basna sikat. Ah, baik sekali. Cukup. Kali ini giliran James Kokolomel. Kita lihat James Kokolomel. 3 sama. Ya, lagi-lagi cukup tenang ya. Patri Dos Santos. Patri Dos Santos. Oh, masuk. 4-3. Cukup tenang ya gitu. Kita lihat pemirsa, mampukah Fendri Mofu menyamakan kedudukan? Ini dia Fendri Mofu. 4 sama dan terus akan dilanjutkan. Kali ini menjadi penendang ke-6. Kita lihat Abdul Gamal di sana. Abdul Gamal sudah terbaca tadi oleh Ajan di Aika Putra. Namun tendangan yang sangat keras di pojok sebelah kiri tiang gawang dari Jandi Aika Putra. Kita lihat Fajar Legian. Fajar Legian di sana sikap. Ah! Ya, dengan demikian maka Mitra Kutai Kartanegara berhasil menangkan pertandingan ini dengan babak adu penalti. Dan total skornya adalah 5-4. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali ke studio untuk membahas jalannya pertandingan. Khususnya tendangan adu penalti tadi bersama rekan Temi Rahadi, Imran Nahumaruri dan juga Jawi Rajati. Setelah Anda saksikan beberapa pesan berikut ini. Lagi-lagi.